Ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya uba wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumad dzalimin. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dolim. Nah, terus kalian ya, sekalian menanggapi sing riyen sing enten penerbit Quran sing komplain iko yang diwi arami itu. Jadi memang teman setia itu sudah banyak yang menerjemahkan awliya sebagai teman setia sebelum rame-ramenya Pak Ahok itu sudah ada. Tapi sebenarnya enggak masalah gitu loh. Enggak masalah sih. Sekarang saya akan membacakan terjemahannya yang versi Departemen Agama RI ini. Surat Al-Maidah ayatnya ayat 51. Langsung saya baca terjemahannya saja. Surat Al-Maidah ayat 51. Nah, sekarang ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Ini yang malah Quran Departemen Agama RI ini sing notabene pro. Wah, nah pro pemerintah, ini proyeknya pemerintah kok. Gitu. Jadi saya ulang, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Jadi kalau menurut Quran yang ada di hadapan kita ini, yang versi Departemen Agama RI itu menerjemahkan aulia itu dengan pemimpin. Kalau yang Quran ini terbitan apa orang ngerti ini menerjemahkan dengan teman setia. Terus sekarang gini, kita ingat pas di Kampung Sewu itu dulu kita sudah diskusi bareng bahwa aulia itu adalah bentuk plural. Bentuk tunggalnya, bentuk singularnya adalah wali. Jadi waliyun, waliyani, aulia. Aulia itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah wali. Terus tadi saya ingat, yuk sekarang bapak-bapak, saya minta, ibu-ibu saya minta untuk membayangkan beberapa kata yang akan saya luncurkan sekarang ini. Satu, wali nikah. Oke, bayangin wali nikah, itu juga banyak kata wali. Terus yang lain, wali murid. Sudah ya, bayangkan wali murid. Mas Eva, putranya sebelah kamu di Nuridaya, kelas baru playgroup. Nah, berarti Mas Irfan itu
wali murid playgroup Nur Hidayah, playgroup Islam Tertaju Nur Hidayah Kerten, Jalan Semangka nomor berapa itu. Nah, ada toh. Itu yang wali murid. Terus yang wali nikah. Sini enten mboten Mbak-mbak sing sedang dinganten. Nek enten mboten saged maju dhewe. Harus pakai wali. Nah, itu namanya wali nikah. Itu mboten wali murid kali wali nikah. Nggih beda, nek dibayangi nggih beda. Ah, sakniki melih enten melih. Wali kelas. Wali kelas putrane sinten asmane? Pak Irfan. Ustazah siapa enggak tahu? Waduh. Ustazah Isti. Ah, dados Ustazah Isti niku wali kelas e Mas Mahir. Mas Mahir. Ah, Mas Mahir niku putrane Pak Irfan. Wali murite jenenge Pak Irfan. Wali kelas e jenenge Ustazah Isti. Wali kotane jenenge Mi Baruki. Nah, beto-beto kabeh mangke. Yo sakjane niku napa? Wali nopo meneh yange? Wali Songo. Ah, Wali Songo. Oke ya, dan cukup itu ya. Sekarang wali murid yang wali yang pertama, wali nikah. Dados wali nikah itu bisa kita bayangkan sing pihak manten perempuan ndak bisa maju sendiri. Harus ada yang mewakili. Yang mewakili siapa? Yang mewakili itu ya yang anu pokoknya dia berada dalam genggaman wali itu, si perempuan calon manten tadi itu dalam kekuasaan wali tadi ini. Ndak bisa maju, ndak boleh maju sendiri, ndak boleh. Ketemu dengan manten lanangnya tidak boleh disimpan atau minimal diletakkan di situ, tapi sing salaman sama manten laki-lakinya walinya. Nah, bisa bayangkan pun nggih. Terus saniki wali murid. Wali murid Mas Irfan dados wali muridnya Mas Mahir. Pak Irfan niki. Terus tugasnya Pak Irfan niku nopo? Bayar SPP. Ngeterke metuk. Bantu gak rapi R, nomor NPR baik bro, beten-beten paling gak muli kudok nek wali kelas dia sama menguasai ini menguasai Mahir, ini beda konteksnya berbeda. Jadi nek di kelas semuanya diatur oleh Ustazah Isti ini tadi. Dek Mahir, sini dulu main-main sama temen-temennya, itu dalam kendali Mbak Isti, Ustazah Isti tadi itu. Nah, terus kalau wali murid, nah semacam itu seperti Pak Irfan itu. Wali kota, beda lagi nanti maknanya. Neng anu punya nopo nggih, dados kaya maknane niku kaya nek cara bahasa Indonesia nih, itu polisemi. Kok agak pelit itu. Polisemi ngertos Pak Irfan. Ah, polisemi niku nganu umpamane kepala niku wonten kepala niki niki wonten kepala sekolah wonten lho wonten kaki niki niki wonten kaki gunung bisa masuk metafora juga masuk. Dados nganu persamaan beda niki enten nganune enten mirip-miripe. Enten wadai itu podo. Jadi kepala sekolah kali kepala niki, niki kepala. Dan terus nih kepala niku kabeh kendali ada di sini. Nih kepala sekolah kendali sekolah semua apa ada pada kepala itu. Hah, wali niku ngoten niku. Dan terus saat niki enten larangan dalam ayat tadi itu yang ini menerjemahkan teman setia. Yang ini pemimpin. Nah itu sebenarnya ya nganu sesuatu yang kekoe beda tetapi semuanya tercakup dalam kata wali niku wau. Tercakup dalam kata wali wau niku. Ini nanti bisa contoh nggih, contoh. Niki nek masuk polisi. Nek nggih enten sing
enek sing sumber itu maknanya bisa bermacam-macam. Sumber yang pertama itu mata air. Sumber yang kedua bermakna referensi. Sumber yang ketiga lor manahan, itu sumber menurut itu. Nah, ini kasus yang ini tidak masuk di situ. Jadi sumber bawah itu jenenge aku kok lalu ya dalam bahasa Indonesia ya. Dalam ilmu linguistik maksudnya. Itu betul-betul berbeda. Jadi rujukan yang satu referensi, sumber. Kowe kok ngutip ngono iki sumbere ngendi? Oh niki. Nah itu namanya sumber. Nah terus lah kowe adus ning ndi? Adus ning sumber. Itu bukan sumber lor manan. Ning sumber ning belik ning sendang. Lah terus kancamu omahe ndi? Sumber. Aku ndak mungkin omahe belik ndak mungkin ning sumber lor manan. Nah itu beda dengan kasus masalah wali ini. Nek wali di sini meskipun apa jenenge? Penerjemahannya itu beda. Ini ada satu makna yang mengerucut sama. Nanti bapak-bapak bisa melihat dalam ayat yang lain. Haniku sing ayat niku kula niku prakelingan. Itu ada yang diterjemahkan aulia itu ada yang diterjemahkan dengan pemimpin, ada yang diterjemahkan dengan teman setia, ada yang diterjemahkan dengan pelindung. Niku padha kabeh niku. Nek teman setia akan melindungi, teman setia karib kok. Nek pelindung, insya Allah akan menjadi otomatis jadi teman setianya. Sama wali saling mewakili gitu. Kemudian dalam ayat ini dikatakan ba'duhum awliya ubadin. Ba'duhum niku sebagian mereka awliya ubadin. Bisa diterjemahkan melindungi yang lain, nggak tentu. Melindungi sebagian yang lain, meneman setiai yang lain, memimpin yang lain. Dados kalau ada seorang muslim yang menjadikan ittakhadha yattakhidhu itu artinya menjadikan. Dan di sini ini ayatnya la tatahidu itu kan panjang, itu menunjukkan jamak. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tatahidu itu jamak. Baik orang-orang yang beriman yang jumlahnya banyak, janganlah kalian itu menjadikan siapa menjadikan siapa? Al-Yahuda wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, aulia. Nah, aulia itu aulia itu. Dia teman setia, dia pemimpin, dia pelindung.